Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau jalan ke pasar ya. Ini tempat olahraga apa nih? Di sebelah belakang ada tempat olahraga. Jadi fasilitas dari blok sini ya. Ini semua tempat olahraga. Kalau pagi-pagi tuh ramai orang. Sekitar jam 7, dari jam 6 sampai jam 8 tuh banyak kan olahraga itu. Terus sebelah sini ada fitness. Jadi aku kalau pergi pagi-pagi tuh pasti mampir fitness dalam 5 menit 10 menit sudah aja. Karena ya kalau sudah siang tuh panas. Ya kadang my interest kan kasih olahraga di sini. Dulu dia mau, tapi sekarang dia nggak mau, jadi olahraga sendiri aja gitu. Nah, lengkap sekali kan, karena sekarang kan sudah panas jadi nggak banyak orang. Semua ada. Ini kalau pagi-pagi banyak orang tua pada fitness di sini. Ini menuju arah pasar. Jadi kalau mau ke pasar masih pagi-pagi sekali, aku pasti mampir ke sini. Begitu. Cepet banget. Ini masih ditutup selama pandemi. Selama ada pandemi, ini tempat makan-makan ditutup. Ini biasanya ada orang party-party di sini. Nah, itu tempat pembakaran BBQ. Pembakaran pokoknya lah. Nah, sepi banget kan kalau sudah siang. Saya menuju ke pasar tuh cuman 7 menit sebenarnya ya. 7 menit atau 5 menit aja udah sampai, tinggal nyebrang aja. Sabtu minggu saya cuti masak ya. Sabtu minggu itu saya gak ada masak. Jadi jam 11.30 itu saya harus turun mau antri beli makan. Sabtu minggu antrinya 30 menit. Yang satu tempat aja 15 menit, 20 menit. Kena beli ke dua tempat. Satu orang beda ya. Gitu. Nah, ini sudah dekat banget. Karena Sabtu minggu kan orang nggak ada libur, nggak ada kerja, cuti pada libur. Chicken rice, soba rice, nasi lemak. Beli 3 barang, 4 barang. Nah, sudah sampai. Saya mau order mau beli nasi.